keren banget. Apa kabar, Nyimas? Baik, alhamdulillah. Wah, sahabat saya makin keren aja dengan trik skateboardnya. Kita sapa dulu pemirsa. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan program talk show Michael Chandra. Luar biasa. Ini udah sama sahabat saya, Nyimas Bunga, dengan trik skateboardnya. Pastinya pagi ini Anda harus lebih semangat. Karena selain Nyimas, saya juga akan hadirkan dua sahabat saya yang lain, yaitu ada Atala dengan trik yoyonya. Lalu juga ada Griselda dengan trik sulapnya. Sulap begitu ya. Karena kali ini kita akan membahas topik yaitu berprestasi lewat trik. Jadi daripada Anda penasaran, jangan kemana-mana. Karena kita ingin ajak Anda untuk melihat keseharian dari Nyimas Bunga dulu sebelum nanti ngobrol-ngobrol ya. Oke. Ini dia. Nyimas Bunga Cinta atau yang akrab disapa Bunga adalah peraih medali emas kejuaraan skateboard Asia di Singapura tahun 2019. Perempuan asal Jakarta kelahiran 13 April 2006 ini juga merupakan atlet termuda Asian Games 2018 di Palembang. Meski termuda, saat itu ia sudah bisa meraih medali perunggu untuk cabang olahraga skateboard. Bunga jatuh cinta pada skateboard atau papan luncur beroda 4 ini saat ia masih berada di kelas 2 sekolah dasar. Ketika itu, si sulung dari 3 bersaudara ini melihat aksi skateboarder profesional di media sosial. Namun baru di kelas 5 SD, Bunga serius pada dunia skateboard dengan masuk ke salah satu sekolah skateboard. Mentornya adalah Anthony Adam Chaya atau yang lebih dikenal dengan Tony Sruntul, yang merupakan skateboarder profesional asal Indonesia. Aduh, seru banget ya keseharian kamu ya. Iya. Ini kalau main skateboard segala macam nggak khawatir terkilir, jatuh, atau bahkan patah tulang nggak sih? Kalau misalkan jatuh-jatuhan sih udah pasti. Karena udah ya? Terus kalau misalkan ada rasa takut, di aku juga pasti, soalnya buat nyobain trik baru itu harus punya keberanian dulu. Kadang kan aku kalau misalkan mau nyobain trik baru, aku suka takut-takut gitu. Tapi karena aku penasaran, terus kalau misalkan takutnya nggak dilawan, ya nggak maju-maju nanti. Ya nggak bisa nguasain triknya gitu ya. Nah kan Kak Michael ngikutin perkembangan kamu nih. Seingat Kak Michael tuh latihannya dari usia 8 tahun kan? Iya, kelas 2 SD kan? Iya, sampai sekarang udah 2 SMP. Yes. Emang butuh berapa lama sih untuk nguasain trik-triknya? Kalau aku buat ngulik ollie itu sendiri pun bisa sampai 2 tahun kayak yang udah benar-benar yang bener lah. Levelnya gitu advance gitu ya. Iya. Terus buat kalau misalkan udah landing kayak ollie gitu-gitu buat kliennya sih lumayan gampang ya, soalnya kayak main rail, main box, terus kayak trik-trik yang lain juga perlu ollie. Tapi apa yang paling seru dan menantang dengan skateboard sih, Nyimas? Tantangannya buat aku sendiri ngelawan diri aku sendiri, ngelawan rasa takut. Terus keseruannya aku bisa dapat banyak teman juga. Betul. Nah, kalau kamu bilang latihannya aja 2 tahun, tapi bertahun-tahun untuk bisa nguasain trik-trik tertentu. Bagi waktunya dengan sekolah gimana? Aku ambil weekend-nya aja sih buat main skate. Tapi kadang kalau misalkan aku lagi pengen main skate, hari sekolah sorenya aku main. Sorenya main. Jadi setelah sekolah sorenya diluangin waktu sedikit main, lu weekend-nya full mungkin begitu ya. Full. Tapi sahabat saya ini luar biasa pemirsa karena dia tuh jadi kontingen Indonesia termuda di Asian Games, ya, betul. Dan juga kontingen termuda peraih medali. Wow, luar biasa. Itu gimana ceritanya? Bangga enggak? Senang sih. Bangga banget. Karena aku juga terlalu bisa namanya bawa negara Indonesia, dapat medali juga buat Indonesia, dan usahaku sepanjang karantina sama jadi atlet itu nggak sia-sia gitu ya. Tapi cerita sedikit dong singkatnya, gimana sih sampai kamu bisa terpilih? Aku awalnya ikut seleksi yang diadain sama komunitas skate buat timnas. Aku cuma awalnya cuma kayak ikut-ikut aja, cuma nyari pengalaman. Yeah. Dan kalau misalkan masuk ya alhamdulillah, kalau enggak bisa dicoba lagi buat SEA Games. Terus dan alhamdulillah tahun 2018 itu aku berhasil masuk ke timnas skateboardnya. Dan aku karantina dari kurang lebih 5-4 bulan, enggak sekolah juga. Terus jauh juga dari orang tua. Betul. Dan terpilih deh. Iya.
terpilih terus bawa pulang medali lagi. Pulang medali. Luar biasa dan emang. Dan satu lagi. Dan medalinya itu aku dapetin pas ulang tahun ibu aku. Wow, spesial banget. Ya itu spesial buat ibu aku. Sebenarnya kalau main skateboard apa sih perlengkapan yang dipakai? Pertama helm. Karena kepala itu penting banget buat dilindungi. Ini yang ini nih, ini yang di sebelah sini nih. Sama apa ini ya, nih? Ini knee pad. Ini knee pad, oke. Ya, buat lutut. Ya. Okay. Terus elbow. Oh, ya. Elbow di sini ya. Elbow. Buat sini, knee pad, dan elbow sama. Ada yang buat tangannya di sini, tapi ini yang aku tahu itu kayak buat. Sekarang helm sudah ada. Knee pad sudah, elbow sudah. Wrist guard. Ini sarung tangan sudah. Ajarin Kak Michael lah ya. Boleh. Boleh. Kak Michael pakai helm aja ya, boleh. Untuk pemula boleh kan? Pakai helm aja? Boleh ya. Oke, kita coba nih pakai. Pakai sudah. Oke. Muat. Sip. Gimana caranya nih? Ajarin yang paling mudah. Nih aku ajarin jangan naik papannya dulu. Loncat-loncat begini jangan. Iya, santai. Ya. Ini menyimbangkan nih. Papan. Ya, ini begini kadang aku buat pakai buat biar nggak jalan papannya. Terus kaki kanan kiri apa depan? Kanan lah, yang paling enak lah ya. Oh, oke, kanan. Aku kiri soalnya. Ya. Kanannya naikin di sini. Oke. Sisain dua baut. Ya. Terus naiknya juga gini. Hup, gitu. Terus sejajarin. Sejajarin. Ya. Tuh lebarin. Oke. Turunnya juga sama gini dulu, baru gini. Baru itu. Coba ya. Oke. Hop. Yeay. Ini di? Enggak, jangan kejauhan. Oh, jangan kejauhan. Wow. Di sini aja. Posisinya di sini aja nih. Nih. Oke, okay, di situ kesini. Ya. Oh, jangan ke situ ya. Oke, okay, sekali lagi. Hop. Naikin. Hop. Sejajarin. Sejajar. Nah. Yowis. Tuh gini. Ya. Ya. Ini posisinya ya. Ya, itu kalau sambil jalan. Kalau sambil jalan. Tadi dulu. Oh ya. Ya kan? Kalau turun begitu. Betul. Sekarang kalau sambil jalan. Misalkan sambil jalan, kaki yang belakang agak didorong sedikit. Kayaknya mudah sekali. Enggak ya? Kayak enggak mudah buat saya. Ini bisa. Gini. Nah. Tuh bisa. Nah. Aman ya? Aman. Sekarang yang oli. Yang oli. Kamu yang praktekin, Kak Michael cuma lihat. Oh. Karena nggak mungkin kan Kak Michael bisa. Iya, nggak mungkin. Ya kan? Karena perlu berapa latihannya? Berapa lama? Aku 2 tahun buat ngulik oli. 2 tahun ya, 2 tahun. Jadi, coba. Wow. Luar biasa banget. Keren. Thank you ya udah diajarin. Nah, Kak Michael juga tahu kan memperhatikan kalau Tony Sruntul nih jadi salah satu orang yang cukup berpengaruh ngajarin kamu kan? Iya, itu coach aku pertama kali. Coach kamu pertama kali. Ada yang ingat nggak dari apa yang dibahas sama Tony Sruntul? Yang dibahas sama Om Tony itu kalau misalkan udah sukses, jangan sombong. Terus selalu memotivasi aku juga sih. Betul. Kayak... lawan rasa takutnya biar kamu bisa maju gitu. Ah, masa sih? Tanya sama orangnya benar enggak nih? Sini dong, Mas. Malu-malu maksudnya. Sini. Lompatin ini tangannya. Benar enggak motivasi supaya lawan rasa takut? Ya, benar. Apa pesan-pesannya masih ingat enggak dulu waktu ngajarin pertama apa tuh? Apa bunga? Oh ya, yang aku ingat sih itu, tapi gitu. Ya. Ada lagi nggak pesan-pesan yang lain buat Nyimas? Ya main sebaik mungkin, terus jaga etika gitu loh. Itu ya pesan-pesannya dulu ya? Ya, jangan pernah putus asa gitu. Nah, tapi kalau waktu awal ketemu sama Nyimas itu, pertama kali pertemuan pertama ya, udah bisa ngelihat bakat dan kemampuan Nyimas dalam olahraga skateboard tuh seberapa yakin sih, Mas Tony? Ya itu waktu itu kurang lebih tahun mungkin 2014 gitu. Okay. Ya kan sering datang ke skatepark Taman Mini sama bapaknya kan. Terus main ya akhirnya kita aja gabung dia. Oke. Okay. Ya dari 2014 sih saya belum lihat ada ada yang spesial gitu kan.
Tapi lama-lama kok bisa yakin ada bibitnya gitu? Ya lama-lama kan kita latih bersama gitu sama teman-teman yang lain, terus akhirnya mengikuti sebuah pertandingan dan ya kelihatan bahwa wah ini ada bakat yang bagus nih kalau kita kembangkan lagi. Apa tuh yang waktu itu lihatnya apa tuh? Pertama mulai dari ini ya tingkat kesulitan triknya itu udah bisa menyaingi teman-teman yang laki ya. Boys. Karena dulu namanya lawannya laki-laki nggak ada. Kelas perempuan tuh nggak ada. Jarang gitu, banget. Jarang. Akhirnya dia bisa menyaingi levelnya sama laki-laki gitu. Ya, itu, ya, ya. Itu aja buat kita sudah suatu hal yang beda banget. Beda gitu. Banget ya. Beda. Ya. Dari yang cewek ke laki gitu. Gimana kalau kita kasih dia tantangan, Mas? Oke, okay, siap ya. Ngelompatin 2 skateboard. Bisa? Ayo kita coba. Ini, Mas. Keren banget, keren banget. Aduh, terima kasih Mas Tony. Ya, udah berbincang-bincang. Kak Michael ini mau kembali lagi? Mau ketemu sahabat-sahabat yang lain nggak? Boleh. Ikut ya. Jadi jangan kemana-mana pemirsa. Usai jeda pariwara, saya akan hadirkan juga sahabat saya dengan trik sulapnya. Ada? Emang ada? Pegang. Tolong ya, dipegang. Oh, dipegang ini. Yeay. Ngejain Kak Michael aja.